Review motor CBR RR terbarunya itu, aku mau tanya-tanya dulu ini sama kamu deh, Mas Azizi ya. Alasannya ngambil CBR RR itu, ceritanya awal mulanya itu seperti apa? Kisahnya bagaimana? Ya, pertama awal mulanya itu mau ngambil Suzuki GSXR 150. Oh, mau ngambil Suzuki GSXR 150. Ya. Ya, berhubung uangnya loh, lebihnya banyak. Gua ya. Aja duitnya. Jadi batinnya apa ya? Batin terkenal cewek apa ya? Terus? Ya enggak, dulu waktu itu jual ME King sama OCB ku yang mantu itu pernah tes top speed juga di Lancu. Ah? Yang pernah ke lain Black Pro itu ya? Oh iya, ini tahu aja videonya itu ya. Ya terus toh itu beli anu maunya pengen R25. Mau R25. R25. Kok nanggung gitu rasanya. Kalau R25 itu rasanya nanggung. Terus alhamdulillah kemarin itu ibu, terima kasih pada ibu saya. Boy. Cepat terima kasih. Nawarin Le mau beli motor apa gitu. Terus aku langsung aja. Yang 250 terus ya CPR ya bu, CPR ya CPR entah CPR terus ditanya lagi, danamu piro? Nah, oh 35 aku gitu. Ah, jadi punya uang saat itu 35 perak? 35 perak ya, 35 perak ya. Terus alhamdulillah ya, ibuku nawarin untuk ditambahin 10 juta ya, akhirnya dapat bentar itu. Jadi dapat pinjaman dari orang tua 10 juta ya, jadi secara otomatis, secara tidak langsung kamu akan mengembalikan uang tersebut ya? Iya, itu kemarin itu dari tage itu. Oh, itu dari tage bagus tuh ya, tage ya. Nengi. Dan kebetulan lagi dapat barang murah itu bekas. Kilometer masih 6.000. Oh, jadi beli bekas kilometer low ya? Iya, kilometer low. Tapi tahun pertama itu. Tahun pertama. Iya, Jadi kisahnya seperti itu. Yeah. Untuk kalau ini apa yang pengalaman apa yang disukai ketika memakai CBR RR ini? Suka semuanya. Suka semuanya. Ya, semuanya suka. Yang nggak suka cuma agak nunduknya itu. Oh, agak nunduk. Ya. Jadi pegel ya. Ya. Tapi lama-lama udah terbiasa. Oh, lama-lama jadi terbiasa. Terus itu. Ambil dan ambil CBR RR ini. Ya. Nah itu apakah ada polemik bes ya, polemik perasaan antara mana yang mau diambil seperti itu? Biasanya ada kegalauan di gundahan hati. Ada lah. Ya sempat ada sih mas. Saya itu ambil yang kayak gitu alasannya cuma saya itu penyuka overboard di UHC dan jadi pecinta RPM tinggi gitu. Oh, jadi penyuka RPM tinggi ya, kalau buat top speed kan enak. Terus ini untuk planning depannya ini apakah ada yang mau motor yang diganti ya? Misalkan sekarang kan CBR RR ini ya. Nah sekarang kan juga keluar juga Ninja 4 silinder. Nah itu apakah akan berencana untuk mengambil Ninja 4 silinder tersebut nanti rencananya? Saya rasa ya enggak mas. Saya rasa enggak. Apakah karena itu untuk memutuskan ya? Harganya satu harganya.
yang kedua itu Ninja 4 silinder itu punya bobot sekitar 180 kg kalau nggak salah. Yang 4 silinder itu ya? Ya, yang 4 silinder. Jadi saya kan kecil agak kurus. Jadi kalau buat nikung-nikung stabil-stabil itu enak yang CBR karena ringan. Oh. Baru keluar, Pak. Iya. Iya. Nah, sebagai pemegang akun dari LMC Rider ini, kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di channelnya ya. Di YouTube-nya itu LMC Rider itu biasanya mengupas tentang apa aja? Semua motor sih, karena namanya aja LMC, Lock dan Mikoner lah itu. Yang dikupas itu motor apa saja. Kalau ada risetan baru, istilahnya garapan motor baru itu review bisa, naikin bisa, atau di test on speed saya yang lebih. Jadi memang ya ini aku gak ngerti kenapa ya, waktu aku ngetes selama aku di landasan pacu itu aku cuman kalah sama dia jokinnya. Aku gak ngerti di mana kesalahanku ketika motor si A dipakai si B itu lambat semua, walaupun dipakai si C dan D, tapi dipakai dia itu usah startnya itu bagus ya. Jadi kalau kalian butuh joki-joki bisa ke dia. Tapi cuman sebatas amatiran lah, bukan joki pro, bukan joki drag 201 enggak. Dan gitu saya ya. Itu cuma kalah, masih ada banyak yang kenceng-kenceng itu banyak. Nah terus arti dari LMC itu kan lau mix cornering ya, itu dulu lau lock ya, itu sekarang loh. Yang dulu namanya lau mix corner. Lau mix corner, jadi selain mainnya LMC itu lock kebanyakan gitu ya, dan ada juga cornering di Lawangmangu ya. Oh ya, ini kita ini lagi ada di kafe lau milk ya. Bentuknya susu miabi semua gitu ya. Ini putih bro, kayak buku mual aslinya munek baju mungko bawa patron ya. Aslinya putih. Jadi ini kita ada di Lawu Milk. Lawu Milk ini tempat susu ya. Ada susu, roti, enak coklat, green tea, taro, vanilla ya. Terus original keju, kornet, tahu isi, tahu isi ya. Jelasnya. Oh, lebih jelasnya mana? Ini. Oh, lebih jelasnya nih. Ya, daftarnya di sini. Harganya. Ini anak anone lah toh. Oh, gak ada nomor nek pesen-pesen biasanya kan. Ada pesen-pesen enggak ada ini ya. Jadi kita lagi ada di Laumik sini, ini di tempatnya Mas Roset, salah satu anggota dari One Way Pastor juga. Dan ini kebetulan dia lagi pergi, padahal aku mau memperkenalkan jidatnya ini kembling dalam tes. Wongi lain nanti udah dirasa di WSA ini. Oke, ini pasti penasaran semua motornya itu seperti apa dan jenisnya bagaimana, lalu apa saja modifikasinya, kita akan mengulasnya ya. Langsung ke belakang ya guys. Oke, belakang, ayo. Motornya sebelah sana guys, langsung kita review aja ya. Nah sekarang kita sudah di hadapan motor CBR RR punya sisi dari LMC Rider. Ini warnanya abu-abu guys ya, warna abu-abu metalik. Mulus guys. Ini warnanya abu-abu metalik. Abu-abu metalik, ada strip kuning-kuning cabot gini ya. Ini kuning. Ibarat cewek, tahu-tahu kita city kuning ini nyeneng kayak ya guys ya. Nah ini yang dirubah apa aja ini mas, dari sektor kemudi di bagian landing depan ini? Ini mas, saya pakai ini namanya apa ini? Cover segitiga. Oh, cover segitiga ini? Ya, ini motif karbon, ini cuma karet, bukan karbon asli. Oh karet? Ya. Ini bukan stiker? Tempelan. Oh, tempelan karet. Kondom gitu? Oh iya, kecewa kondom. Oke, jadi dia pakai kondom guys ya. Terus? Sama apa lagi? Sektor kemudi? Apa ya? Udah, ini standar semua. Oh, standar semua. Nah, terus dari bagian depan ini. Bagiannya pakai apa ini, Mas? Pakai Corsa 46 ya? 46. Ukuran 120/60. 120/60. Untuk velgnya standar ya ini ya. Ya, velg standar udah di repaint warna apa, Anodized. Ya, Anodized silver agak
barat itu agak-agak krem mana ya, elek-elek belaut pokoknya lah. Motor kaprot standar ini. Ya, ini sudah standarnya. Untuk pengereman standar semua. Jadi bagian depan ini cuma bagian penggantian ban saja ya. Untuk keperluan cornering ini ya, bannya ya. Khususnya yeah. Rpantam itu bannya bagus banget guys. Recommended kalau kamu mau cornering tapi get lu pas-pasan ya. Soft itu bagus banget Rpantam. Aku soalnya beta kudu nganggo ban Rpantam ya pas duitku pas-pasan masalah ya. Dan untuk bagian mesin ini memakai apa mas ini? Ada rubahan di sektor sini? Mesin standar ya, manipulator semua jekal standar ya. Standar ting-ting. Oh standar ting-ting. Cuma pakai itu kelistrikan pakai Aston wire atau kabel coil. Oh jadi kabel coilnya itu pakai Aston wire diganti yang kabel-kabel setan-setan kabel ditambahin. Oh tambahin malah. Ya, cuma nambahin. Oh cuma nambahin. Itu harganya berapa itu? Per bijinya itu 120 ribuan. Ah, jadi 120 ribu untuk Exenware ya? Untuk ada dua. Ada dua, kan kalinya ada dua. Otomatis Exenware juga ada dua. Oh gitu, jadi pakai dua Exenware karena ya. Dua coil ya? Ya, kalinya ada dua. 100 berapa? 20 ribu ya? 20 ribu. Per bijinya? Ya, per bijinya 120 ribu. Tumpahannya CBRRR ya. Kabelnya 120. Kutunya tumpangan ini BRR ya, kabelnya kabel PLN lo kayak gede lo ya, jadi alirannya jos. Nah untuk lanjut ke bagian itu saya ingin belakang ini, apakah ada yang dirubah untuk bagian belakangnya ini? Banyak itu Pirelli Angel City. Apa? Pirelli Angel City. Oh, pakai Pirelli Angel City. Yeah. Ya, ini nih gunanya komik biasa ya. Ini gunanya komik jenenge ene City Hunter ya. Komik City Hunter ini komik ini bokep tok lan kan boleh orang Google ya. Nah, ini pakai Pirelli Angel City. Ukuran 150/60. Oke. Okay. Harganya berapa ini, Mas? Nah, untuk ini kalau ban depan itu anu, Mas, apa? Include sama beli motor secondnya ini. Oh ini sudah bawaan? Ya karena ban depannya saya ganti sendiri. Oh ban depan diganti, ban ya. Belakang bawaan? Ya ini rencananya mau saya ganti tapi ntar dulu aja. Oh nunggu sponsor? Salah satu YouTuber setelah modal ya. LFC itu gak modal ini sih. Untuk knalpot ini pakai apa ini? WRX Racing bagian silencernya. Terus untuk feedernya ini memakai WRX juga? Bukan, pakai R9. Oh, pakai R9. Kenapa memutuskan memilih WRX dan memakai R9? Ini kan dua kombinasi, dua merek yang berbeda. Kenapa nggak satu merek aja, Mas? Ya, awalnya itu cuma slip-on kalau knalpotnya. Yang ini slip-on, ya, awalnya? Kalau itu dapat motor itu slip-on. Dan knalpotnya itu berbaliga, saya nggak mau. Berbaliga? Terus saya beli ini nih, WRX K2 oval. WRX K2 oval. Tapi ini asli, bukan berubah? Apa perlu jadi? Ori. Nah, untuk ininya R-nya ini ori bukan? Ini ya juga ori, tapi belinya sendiri lain waktu belakang. Oh, lain waktu. Nyusul ya, belinya ya. Ya. Berbaliga juga? Bukan, ori. Ori, ya. Ori ya. Jadi jangan pernah pakai merek Purbalingga ya. Pakai itu merek yang Semarang gitu, perlu jadi gitu ya. Bagus. Untuk ini apa ini? Kok ada hanger baju di sini? Itu nggak tahu mas, itu cantolan. Oh cantolan, kalau buat orang yang pasti taruh sini. Oh gitu. Nanti buat jaring. Oh buat jaringnya, jaring sini gitu. Sama itu bukan buat cantolan mantel aja bukan cantolan baju gitu ya, kayak gini-gini ya. Nah itulah untuk review kali ini dari ACC, yaitu dari YouTubers LMC Rider. Kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya ya. Dan jangan lupa untuk menonton video lain dari Mani-Mani Channel. Jangan lupa juga untuk menonton video lain dari LMC Rider. Nah, gitu. Catat ya, kum oke. Ya, gitu dulu. Terima kasih untuk review kali ini. Sampai jumpa di waktu berikutnya.